Itu. Yang kedua, datang majelis ilmu tapi malu. Nah, ini ada kan yang datang masih malu-malu kan? Ada kan? Yang datang tapi malu-malu. Nanti Allah juga akan malu untuk menyiksa dia. Allah apa? Enggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Makanya sekalipun malu tetap hadir. Siapa tahu rasa malumu itu menjadikan Allah juga malu untuk mengadab kamu. Akhirnya kamu enggak diadab sama Allah. Enggak dikasih ujian, sepedanya bocor, kakinya patah, enggak dikasih ujian sama Allah. Kenapa? Allah malu menguji kamu. Kenapa? Karena kamu malu tapi tetap datang. Jangan malu terus enggak datang. Itu keutamaan malu tapi tetap datang ke majelis ilmu. Gitu. Yang terakhir, berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling dari dia. Berarti orang yang berpaling dari majelis ilmu, enggak mau belajar ilmu agama, maka Allah juga berpaling dari